Yo, what's up? Kembali lagi dengan channel gua, Ayeng Coy. Ya, sesuai janji gua bakalan this is what is bodol ngasih tahu build Karina. Seperti yang teman-teman gua request ya. Ya, gua bakalan jelasin build gua. Nih tulisan ranking 1 semua server, padahal server lokal anjing, bukan global. Semua server mbahmu bego nih, muntot. Just play mobile app. Oh yeah, mobile app. Apa ranking 1 semua server, kan gua masih lokal belum global ade. Ya itu di bawah itu item yang gua pakai di match ini. Kita langsung masuk saja ke tutorial ya. Nah, pertama-tama kita beli Pillager X dulu. Biar kenapa? Ini biar cepat farm sama fast XP. Juga bisa buat slow musuh kalau lagi mau ngejar. Misalkan lu udah pencet ulti tuh, lu gak ada skill lagi, atau musuhnya kayak Saber ya, atau Bruno gitu untuk lari. Nah, lu kasih itu aja, lu kejar bisa tuh pakai ini. Ya itu keuntungannya. Langsung masuk ke build saja ya. Oke. Nah, di sini gua bagi 3 build. Gua bisa pakai build yang ini, yang tengah, yang burst magic. Ya, di video ini gua pakai yang bawah. Ya, karena biar cepat aja cooldown. Tapi setelah dipikir-pikir, abis update yang baru ini. Ini apa? Skite ini yang 11 sepatu itu. Nah, itu yang sebelum jadinya yang pedang warna biru itu enggak lagi di magic power man. Jadi gua ambil magic penetration sepatu aja. Jadi pas awal-awal lumayan sakit. Jadi gua enggak pakai lagi build yang bawah ya, sesuai yang kalian. Yang atas itu gua pakai listrik ya, apa itu enggak tahu nama itemnya. Gua ngeliat fotonya doang sih. Nah, kalau menurut gua atas itu ya build penting juga. Misalkan lu dalam situasi kalah, musuh udah banyak tuh mega minionnya ya, udah hancur semua barak. Nah, gua ambil yang atas, atau lu mau pengen nyamber-nyamber aja gitu ngehit musuh. Itu paling atas itu ya pakai, kalau musuhnya enggak ada yang beli magic resistant build. Ya untuk standarnya ya pakai yang tengah aja, build gua tuh yang tengah. Kenapa? Karena ya sakit, sakit banget men. Apalagi kalau musuh kalau beli magic resistant ya, ini ada pedang ungu, ini magic penetration ya, jadi berkurang magic resistant ya. Oke, mantap. Udah gitu aja yang mau gue masuk ke gameplay. Dah, bye bye. Gua cuma jelasin itu aja ya. Gak ada tutorial kayak fast farming, bodo amat lah. Gua cuma ngasih tau build. Dah, langsung saja kita masuk ke gameplay. Semoga kalian enjoy ya. Gua sampai sini aja nemenin kalian. Dah, bye bye. We'll be right back.
shit, oh shit, oh shit, oh shit.